Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di Rumah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang lagi sehat dan juga baik pastinya ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Ganesari bisa kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam program kesayangan kita, program Dunia Sehat. Pemirsa Dunia Sehat, apakah Anda atau mungkin salah satu anggota keluarga Anda ini pernah mengalami keguguran lebih dari 3 kali berturut-turut, atau dikenal juga ada istilahnya ini recurrent miscarriage atau keguguran berulang. Nah, apabila hal ini terjadi pada Anda, bisa saja hal itu terjadi karena adanya masalah kesehatan sang calon ibu. Misalnya, adanya gangguan pada serviks dan juga rahim yang abnormal dan mempengaruhi perkembangan janin, atau bisa juga terjadi karena adanya infeksi pada organ intim. Kemudian keguguran ini juga bisa terjadi karena permasalahan hormon prolaktin yang terlampau tinggi, atau mungkin Anda juga hamil dengan usia yang terlalu muda. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita akan bahas nih lebih lengkap mengenai penyebab keguguran berulang ini. Apabila Anda pernah mengalami masalah ini, atau mungkin anggota keluarga Anda, atau Anda mungkin suaminya ya, yang pernah mengalami ini keguguran berulang pada istrinya, Anda bisa menyaksikan episode Dunia Sehat kali ini, dan Anda juga bisa bertanya langsung kepada dokter. Hubungi kami di nomor telepon interaktif kami di 021-290-32644, atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @i_tv, sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Nanti kita akan tanya penyebabnya pada dokter dan masalah-masalah penanganannya, tapi sebelumnya kita simak dulu ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, tidak semua pasangan suami istri memiliki kemudahan untuk mempunyai seorang anak. Ya, beberapa hambatan diantaranya terjadinya keguguran yang berulang mencapai 5 kali. Keguguran merupakan berhentinya tumbuh kembang janin secara spontan pada usia dini, yaitu di bawah usia kehamilan 20 minggu. Keguguran dapat terjadi secara berulang. Dikatakan keguguran yang berulang ketika terjadi pada ibu hamil yang berhentinya tumbuh kembang janin di trimester pertama, sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Sekitar 1 dari 100 wanita mengalami keguguran berulang, dan beberapa kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan keguguran berulang. Antara lain, sindrom antipospolipid, atau APS, atau sindrom sticky blood, atau sindrom Hughes, yang menyebabkan pembekuan darah yang tidak semestinya. APS ditemukan sebanyak 15% hingga 20% pada keguguran berulang. Keguguran juga bisa terjadi lantaran adanya masalah genetik, masalah pada rahim atau panggul, masalah hormon, dan adanya kelainan pembekuan darah yang menurun atau tromopobilia. Iya, pemirsa, tadi sudah lihat ya sekilas sedikit informasinya. Hari ini kita mau bahas nih mengenai penyebab keguguran berulang. Tentunya hal ini tidak ingin dirasakan oleh siapapun juga ya. Nah, kita akan bahas lebih detail nih mengenai penyebab dan juga penanganannya. Dan kita mau ngobrol langsung dengan dokter. Apabila Anda ingin tanya langsung ke dokter, Anda juga bisa. Sekali lagi saya ingatkan, hubungi di 021-290-32644 atau bisa di-mention di Twitter kami di @i_tv, sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita langsung ngobrol ya, kenalan dulu nih dengan dokter kita hari ini. Ada dokter Rino Rambe, SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabarnya dokter? Baik. Selamat tahun baru ya dok ya. Sama-sama. Udah pertengahan tahun baru sih ya, tapi awal tahun baru gini udah ada banyak yang melahirkan dokter? Iya, biasalah. Setiap hari pasti ada yang melahirkan ya dok ya. Baik, nah dokter, kalau kan melahirkan kan pastinya sesuatu yang menyenangkan. Tapi ada juga yang mengalami keguguran berulang nih. Kalau keguguran disebut sudah berulang nih, kalau terjadi berapa kali berturut-turut sih dokter? Sebetulnya pada sebelumnya kita selalu mengatakan bahwa keguguran berulang itu kalau sudah terjadi 3 kali berturut-turut. Tetapi dengan semakin majunya dunia kesehatan juga menimbang faktor risiko, kita tidak perlu menunggu sampai 3 kali sebetulnya. Ya, jadi 2 kali pun dari kesepakatan sekarang di tahun 2012 itu sudah dikatakan kalau bila terjadi 2 kali berturut-turut sudah bisa kita masukkan sebagai kriteria keguguran berulang. Sudah disebut sebagai keguguran yang berulang ya. Ada rentang waktunya nggak dokter kalau keguguran berulang ini? Enggak. Jadi setiap dia cuma kita bilang bahwa dia bisa primer atau sekunder atau tersier. Bila seorang perempuan belum pernah hamil atau belum pernah melahirkan anak hidup, tapi selalu hamil dengan keguguran, ya kita dikatakan primer. Tetapi kalau dia sudah punya anak hidup, kemudian diikuti dengan keguguran berulang, ya kita bilang keguguran berulang sekunder. Kalau tersier, ya dia polanya acak.
Bisa keguguran, punya anak. Jadi tidak ada pola yang pasti. Ya. Tapi selalu diikuti oleh dua kali keguguran yang berulang, berturut-turut. Oke. Nah, biasanya kalau keguguran disebut keguguran berulang ini di usia janin yang berapa minggu sih, dokter? Kita bilang orang itu akan mengalami keguguran pada saat usia kehamilan di bawah 20 minggu. Di bawah 20 atau minggu. Atau berat janin kurang dari 500 gram. Oke, itu yang kita bilang keguguran. Ya. Kalau di atas itu berarti disebutnya kematian janin berarti, dok? Kalau kan yang dibilang keguguran itu adalah keluarnya hasil konsepsi ya. Jadi kalau keluar hasilnya konsepsi itu bisa sebagian atau seluruhnya. Tapi proses keluarnya itu yang kita bilang keguguran. Kalau lebih dari itu ya sebetulnya bukan keguguran lagi tetapi persalinan namanya tetap karena keluar. Karena di atas keluar. 20 minggu atau berat janin di atas 500 gram ya dia keluar ya tetap kita bilang persalinan. Walaupun persalinannya mini karena belum cukup bulan, berat bayi juga belum cukup untuk dikatakan bayi yang cukup bulan. Baik hidup maupun tidak disebutnya tidak sudah persalinan gitu ya. Tapi kalau di bawah 20 minggu atau 500 gram kita sebut keguguran. Oke. Biasanya kalau keguguran berulang ini ada apa aja nih dokter penyebabnya? Tadi sudah disebutkan sedikit di tayangannya, oke. Banyak ya sebetulnya keguguran berulang ini sebagai fenomena gunung es kali ya. Yang apa yang kita lihat dalam sehari-hari atau di praktek sehari-hari adalah pada sebagian kecil pasien yang datang mengeluhkan kok saya sering keguguran. Tapi justru yang kita bilang tadi pada keguguran berulang yang sekunder atau yang tersier itu sering dianggap sebagai hal ya udah nanti belum rezeki aja gitu ya. Jadi penyebabnya sendiri sangat-sangat bervariatif sebetulnya ya. Yang tersering kita bisa bagi ya sebetulnya di bawah 10 minggu atau di atas 10 minggu masih dalam kriteria. Sering biasanya kalau kita menemukan kelainan yang di bawah 10 minggu itu kita menemukan kelainan kromosom. Kelainan kromosom itu bisa disebabkan oleh janinnya sendiri atau dibawakan oleh pasangan suami istrinya salah satunya ya. Atau bisa juga karena faktor infeksi bisa menyebabkan keguguran juga. Kelainan bentuk anatomi. Anatomi ibunya. Anatomi ya? Ibunya. Dalam hal ini anatomi rongga panggul dan rahimnya. Misalnya ada benjolan, ada kista, ada miom yang bisa menekan perkembangan si janin itu juga bisa meningkatkan risiko keguguran. Kemudian bisa juga karena gangguan faktor dari imun misalnya ada gangguan kekentalan darah itu juga bisa menyebabkan keguguran. Kemudian faktor infeksi ya infeksi dari leher rahim atau adanya proses yang menyebabkan si leher rahim menjadi lemah karena memang bawaan karena penyebab hormonal juga bisa mempengaruhi. Jadi sebetulnya memang kalau kita runut penyebab abortus atau keguguran berulang ini banyak dan sangat sulit untuk dijawab dengan pertanyaan saya kok keguguran kenapa ya dok? Kan sering sekali misalnya di kamar praktek atau melalui pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh ibu hamil yang mengalami keguguran, saya kok keguguran ya dok ya kenapa ya? Itu sebenarnya susah tapi secara statistik kalau kita bisa bilang penyebab keguguran itu yang tersering memang adalah faktor kelainan kromosom. Kelainan kromosom yang paling tinggi di antara tadi banyak sekali ya penyebabnya sebenarnya. Ya, kemudian yang diikuti oleh faktor infeksi. Itu yang paling sering yang ditemukan paling sering, ya. Termasuk nanti perkembangan faktor imun dan lain-lain, faktor darah, faktor anatomi banyaklah yang mengikuti. Baik, nanti kita bicarakan tuh mungkin nggak ya satu ibu mengalami dua kasus seperti tadi yang dialami, lalu penanganannya seperti apa, ada yang bisa ditangani atau tidak, tapi kita bahasnya usai jeda ya dokter ya, kita tahan sebentar. Baik, bagi Anda yang punya pertanyaan seputar topik kita hari ini ya, jadi sudah dengar sedikit penjelasannya dari dokter, tapi mungkin ingin tanya langsung kepada dokter, sekali lagi saya ingatkan nomor telepon interaktif kami di 021-290-32644, atau bisa juga mention di Twitter kami di @i_tv, sertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Kita masih akan bicara mengenai keguguran berulang. Jangan kemana-mana, dunia sehat segera kembali.
Anda kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa. Hari ini kita sedang membahas mengenai penyebab keguguran berulang. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, Anda bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau bisa di-mention di Twitter kami, bisa dilihat langsung di layar kaca Anda ya. Kita langsung lanjut lagi ya, ngobrol dengan Dr. Reina Rambe, SPOG, Spesialis Kebidanan dan Kandungan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Baik, dokter tadi sudah sebutkan beberapa penyebab dari keguguran berulang ya. Tadi yang paling sering dari kelainan kromosom dan juga infeksi. Nah, ini kalau seorang ibu bisa mengalami beberapa penyebab atau biasanya salah satu aja nih dokter? Bisa. Karena itu seorang dokter sulit sebetulnya langsung begitu menemukan kasus keguguran langsung ditanya kenapa kegugurannya. Tentu harus ada pemeriksaan-pemeriksaan tambahan, apakah itu penunjang diagnostiknya, misalnya melakukan pemeriksaan USG, kemudian melakukan pemeriksaan lab untuk menentukan, kalau perlu juga melakukan pemeriksaan kromosom tadi untuk bisa menjawab kenapa seorang itu mengalami keguguran. Ya, pada umumnya memang orang itu akan mengalami keguguran karena ada sebab, walaupun sekitar 1-2% ada kasus-kasus yang sulit untuk dijawab kenapa sampai keguguran. Tapi pada prinsipnya kita tetap mencari tahu, ya, mencari tahu apa yang menyebabkan keguguran. Pada seorang perempuan, penyebabnya itu bisa variatif. Kadang-kadang bisa kombinasi seperti yang ditanyakan oleh Melissa tadi. Misalnya di dalam rahimnya sendiri ada miom, tetapi juga dia mengalami gangguan imun. Sehingga, atau hormonnya sendiri juga terganggu ya. Jadi kalau memang masalahnya makin banyak, sebetulnya memang makin kompleks. Tapi kalau ditemukan lebih banyak masalahnya, malah jadi semakin tahu apa yang harus dibereskan, iya, supaya nggak berulang lagi, gitu ya dok ya. Nah, kita juga pernah dengar ini sindrom sticky blood, katanya ini juga bisa menyebabkan keguguran. Sindrom apa ini dokter? Sticky blood itu atau sindrom Hughes itu kan suatu yang kita bilang secara medis antifosfolipid syndrome, itu adalah suatu kondisi di mana faktor imun seseorang yang seharusnya memproteksi diri supaya adanya benda asing dilawan. Jadi menjadi benda asing itu justru berusaha dieliminasikan ya, atau dieliminir dari badan. Tetapi pada keadaan ini justru reaksi imun badan yang ada di badan kita itu malah menyerang sendiri, menyerang diri sendiri, seperti salah satunya lupus. Kalau dia menyebabkan gangguan kekentalan darah, itu yang kita bilang sindrom antifosfolipid syndrome ini. Biasanya kalau kekentalan darah ini, kenapa bisa menyebabkan keguguran, dokter? Karena kekentalan darah ini kan bisa menyebabkan clotting atau penyumbatan di aliran-aliran darah tertentu. Kalau dia mengadakan sumbatan di aliran darah misalnya yang memberikan nutrisi pada janin, tentu janin otomatis tidak akan mendapat suplai oksigen dan makanan. Sehingga bisa menyebabkan keguguran ataupun janin itu bisa tidak berkembang karena memang tidak dapat nutrisi yang baik karena yang menyalurkannya tadi kental itu tadi dokter ya. Kalau dari gaya hidup, faktor makan begitu, ada pengaruh nggak dokter yang bisa? Sangat berperan, justru imun seorang itu kan sangat dipengaruhi oleh lifestyle ya. Jadi dipengaruhi mulai dari pola makannya, pola olahraganya, pola istirahatnya. Jadi justru dan intervensi-intervensi lain, biasanya faktor imun itu sering terjadi karena misalnya orang terkena infeksi yang berat, misalnya hepatitis C, atau kebiasaan makan antibiotik yang nggak jelas. Kan sekarang banyak tuh misalnya beli antibiotik bebas, tetapi dosisnya tidak sesuai, sehingga akhirnya menimbulkan kekebalan. Itu salah satu juga pencetus. Kemudian gaya hidup yang salah, misalnya merokok, minum, kurang olahraga, kemudian makan makanan yang banyak pengawet, pewarna, penyedap, itu juga salah satu faktor yang menunjang untuk jadi adanya faktor resiko kelainan seperti ini. Karena ada kelainan bisa jadi keguguran berulang pada akhirnya ya. Itu di ibunya aja atau yang di ayahnya juga berarti itu dok? Pada prinsipnya kan penyebab
kelainan kromosom itu bisa dari ibu dan ayah. Tetapi kalau kita bicara keguguran yang disebabkan oleh antifosfolipid syndrome, tentu ya dari ibunya, karena ibunya yang mengalami reaksi antifosfolipid syndrome untuk mempertahankan kehamilan. Karena biasanya memang antifosfolipid syndrome ini sebetulnya tidak sulit untuk menjadi hamil. Kalau masalahnya hanya karena itu, tapi sulit untuk mempertahankan kehamilannya. Makanya terjadi keguguran berulang. Baik. Kita tahan lagi obrolan kita ya, Dok ya. Tadi sudah bicara mengenai faktor-faktor risiko lainnya. Nanti kita bicara berarti di usia berapa kira-kira ya yang sering mengalami keguguran berulang ini. Jadi bagaimana nanti penanganannya? Kita bahas usai jeda ya, Dok ya. Kita harus jeda kembali. Bagi Anda juga yang masih punya pertanyaan pada dokter, kami tunggu lagi ya teleponnya di 0212903264 atau bisa juga di-mention di Twitter kami, bisa langsung dilihat di layar kaca Anda. Sebelum jeda, saya punya info sehat dulu untuk Anda, cara mengatasi morning sickness. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, morning sickness atau mual dan muntah yang dialami ibu hamil nantinya akan mempengaruhi perkembangan janin. Dan berikut ini beberapa cara mengatasi morning sickness yang bisa dilakukan ibu hamil. Makan dengan porsi kecil. Pada trimester pertama, gangguan dari morning sickness akan mempengaruhi asupan nutrisi, sehingga jika dibiarkan akan mengganggu perkembangan janin. Yang harus Anda lakukan adalah mengusahakan makan dengan jumlah sedikit namun terjadwal. Bangun pagi dengan jeda istirahat terlebih dahulu. Ketika Anda bangun pagi, jangan langsung beranjak dari tempat tidur. Ada baiknya Anda melakukan beberapa menit untuk duduk dan bangun secara perlahan. Beberapa wanita yang sedang hamil akan mengatasi morning sickness dengan menyediakan beberapa biskuit sebelum beranjak di tempat tidurnya. Menghindari makanan pedas dan berlemak. Selain mengganggu pencernaan, makanan pedas dan berlemak juga akan mengganggu Anda karena memicu morning sickness. Jahe, efektif untuk menenangkan rasa mual. Ini membantu meringankan sakit perut. Anda dapat mencoba menghirup aroma jahe sementara Anda mengalami morning sickness. Bila tidak membantu, Anda juga sebaiknya menyediakan makanan ringan atau cemilan yang dapat mengurangi rasa mual apabila Anda bekerja di kantor. Teh peppermint dan chamomile. Anda dapat memilih teh peppermint atau chamomile. Hal ini tidak hanya akan memberikan Anda energi, tetapi juga dapat membantu meredakan rasa mual. Hidrasi juga akan membantu menjaga bayi Anda sehat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kita masih bicara mengenai penyebab keguguran berulang. Bagi Anda yang punya pertanyaan kepada dokter, saya undang Anda kembali ya, masih bisa menghubungi kami di 0212903264. Kita langsung lanjut lagi ya ngobrol dengan dokter kita hari ini, ada Dr. Rino Rambe SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Nah, dokter tadi di awal di tayangan sempat disebutkan kalau hamil terlalu muda ini juga bisa menyebabkan keguguran yang berulang ya, Dok ya. Di usia berapa sih sebenarnya kita yang paling tepat untuk hamil berarti? Kalau kita bicara faktor risiko, termasuk salah satunya faktor risiko keguguran ya. Itu akan muncul bila kehamilan di bawah 20 minggu sampai dengan usia di atas 35 tahun. 20 tahun ya, 20 sampai tahun. Dengan 35 tahun. Jadi usia yang baik sebetulnya untuk seorang perempuan atau ibu hamil adalah di antara 20 sampai 35 tahun. Di usia reproduksi itu di yang paling bagus reproduksi ya, yang baik. Oke, kalau yang tadi terjadi banyak masalah itu biasanya di usia berapa tuh? Berarti yang di atas 35 iya, atau semakin bertambahnya usia dan semakin seringnya melahirkan sebetulnya bertambah faktor resiko. Tetapi kalau kita bicara metabolisme, kita bicara faktor kualitas sel dan lain-lainnya, itu akan makin menurun pada saat usianya di atas 35 tahun. Makanya perempuan di atas 35 tahun hamil menjadi faktor resiko. Jadi lebih banyak resikonya, lebih harus banyak lebih resiko. Tapi ingat bahwa ini kita bicara faktor resiko, bukan berarti semua nggak boleh, gitu ya. Boleh atau semua yang di atas 35 tahun akan bermasalah, gitu ya. Tapi memang tadi resikonya di bawah 20 atau di atas 35 lebih beresiko pada akhirnya ya. Nah tadi kan kita bicara mengenai keguguran yang berulang ya, Dok ya. Ciri-ciri kalau kita keguguran itu seperti apa sih, Dokter?
Keguguran itu sebetulnya selalu ada proses pembukaan leher rahim. Mm-hmm. Jadi pembukaan leher rahim itu selalu ditandai dengan pecahnya pembuluh darah. Mm-hmm. Biasanya akan muncul flek atau perdarahan banyak. Atau kalau dia sifatnya masif, ya darahnya bisa banyak. Bisa juga disertai mules. Bahkan kadang-kadang juga nggak mules bisa. Tergantung daripada prosesnya. Kalau dia memang ada proses untuk mengeluarkan hasil konsepsi, biasanya akan disertai mules. Apa sih dokter yang membedakan yang bisa keluar seluruhnya atau ada yang ketinggalan, itu yang membedakan apa sih dokter? Dari ukurannya, usia janinnya, atau seperti macem-macem. Jadi faktor itu memang sukar dijelaskan kenapa keguguran itu bisa keluar sebagian, ada yang nggak keluar, ada yang keluar spontan. Tetapi biasanya memang kalau kehamilan di bawah 10 minggu relatif lebih mudah untuk mengeluarkan hasil konsepsi pada keguguran. Jadi sering sekali terjadi abortus spontan atau keluar pada saat di bawah 10 minggu. Ya. Ketika kita mengalami keguguran, tadi mules dan kemudian ada flek, yang harus kita lakukan pertama kali itu apa tuh dokter? Segera, harus dihentikan, segera istirahat dan segera ke rumah sakit. Ke rumah sakit harus ya dok ya? Maksudnya segera istirahat itu segera berhentikan atau menyetop semua kegiatan atau aktivitas yang dikerjakan pada saat itu. Harus berbaring atau seperti apa? Ya, kalau kita ke rumah sakit, ya kita tidak sebaiknya tidak jalan atau melakukan aktivitas gerak yang banyak. Jadi usahakan kalau di kendaraan memang duduk dalam posisi kepala yang sedikit agak tiduran. Itu untuk menghentikan pendarahannya atau seperti apa tuh dok? Supaya menghindari gravitasi juga sih sebetulnya. Paling baik kan adalah rebahan. Tapi pada saat kita tidak menggunakan transportasi yang bisa tidur, ya paling enggak kita tidak berdiri. Supaya enggak turun-keluar semua ya pada akhirnya. Nah kalau di rumah sakit nanti, kalau tadi memang sudah keluar semua, itu harus dikuret lagi atau yang masih ketinggalan aja yang harus dikuret tuh dok? Iya, pada prinsipnya kalau memang jaringan sudah keluar, kan harus bersih. Bersih itu sendiri ya sukar dijawab apakah harus dikuret atau enggak. Tergantung dari sisanya, seberapa banyak sisanya dan seberapa besar usia kehamilannya. Biasanya kalau memang sisanya sedikit, masih layak kita memberikan obat-obatan. Oh, masih bisa pakai obat, bisa aja? Dengan obat-obatan, bisa bersih sendiri ya, tidak perlu diharapkan dikuret. Tidak perlu dikuret. Seperti baik. Itu. Nah dokter tadi bicara mengenai kegugurannya, apa yang harus ditangani. Kita kembali lagi ya, kalau tadi kan banyak masalah nih yang bisa dihadapi sehingga kita bisa keguguran berulang. Kalau kita bahas satu nih, kalau pengentalan darah kemudian, ini ada yang bisa dilakukan supaya tidak keguguran berikutnya seperti apa tuh dok? Ya tentu kita harus tahu apakah memang keguguran berulangnya disebabkan oleh gangguan kekentalan darah atau trombosis. Tentu kita harus memeriksakan, ada indikatornya ya, pemeriksaan lab yang menentukan bahwa seorang ini cocok dengan kriteria dari antifosfolipid syndrome. Kalau kita menemukan memang seorang ibu atau ibu hamil atau calon ibu hamilnya mempunyai kriteria seperti itu, memang saran kita adalah mengobatinya. Mengobatinya atau menekan imunnya supaya pada saat kehamilan sendiri reaksi itu ditekan. Biasanya faktor kekentalan darah sendiri kan memang darah itu kental. Jadi kita memang akan memberikan obat-obat yang sifatnya pertama adalah mengencerkan darah. Yang kedua kalau memang diperlukan juga menekan imun. Karena tadi sistem imunnya yang bikin kentalnya dari imunnya, jadi imunnya juga yang diperbaiki, atau tadi darahnya yang diencerkan kemudian ya. Kalau tadi sudah diperbaiki, biasanya kegugurannya bisa memang di kalau memang kalau memang dia membaik, jadi pada prinsipnya kan untuk membuat hasil baik kan kondisi awalnya harus baik. Jadi kalau memang penyebabnya murni karena dari yang tadi, begitu kita obati, harusnya kehamilannya akan baik. Kecuali ada lagi faktor lainnya. Kecuali ada faktor lain yang belum ketahuan misalnya. Nah tadi bicara soal pengentalan darah, kalau tadi kalau ada kista, ada miom itu harus diangkat dulu baru bisa hamil atau seperti apa? Sangat subjektif ya, maksudnya subjektif itu adalah individual, karena tidak semua miom mengganggu kehamilan. Jadi tergantung dari kelainan anatomi yang ditimbulkannya. Misalnya miomnya menekan rongga rahim, ya tentu harus diangkat. Tapi kalau miomnya sendiri tidak mengganggu proses ruang
ruang tempat di mana janin berkembang ya nggak perlu. Okay. Begitu juga kista. Jadi tidak selalu kita menemukan benjolan di rahim, itu pasti serta-merta diangkat. Serta-merta diangkat atau pasti itu penyebab kegugurannya. Ya. Okay. Jadi penyebab keguguran yang tadi saya sampaikan ada kelainan anatomis ya memang karena benjolan, miom atau apapun yang ada di dalam rahim itu pada prinsipnya mengakibatkan gangguan dalam perkembangan, baru dia akan kita harus angkat. Okay, tapi kalau dia tidak mengganggu, misalnya letaknya jauh dari tempat implantasi atau tempat kantong kehamilannya, ya nggak perlu. Berarti mungkin penyebab keguguran berulangnya yang lain lagi. Yang lain lagi. Baik. Nanti ngobrol lagi ya dok ya, kita jeda kembali. Bagi Anda yang masih ingin bertanya kepada dokter, saya undang Anda kembali ya. Masih bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau bisa juga mention di Twitter kami di @ai_tv sertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Kita harus jeda kembali sebentar, tapi sebelumnya saya punya info sehat lagi nih untuk Anda, nutrisi kehamilan yang penting bagi janin. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, kehamilan pasti mempunyai dampak pada kesehatan fisik dan juga mental seorang calon ibu. Untuk itu, dibutuhkan asupan gizi makanan yang memadai, baik untuk kesehatan ibu hamil dan juga untuk memelihara tumbuh kembang si janin. Berikut beberapa nutrisi kehamilan yang penting bagi janin. Sayuran hijau. Sayuran berdaun hijau seperti daun bayam, kangkung merupakan sumber zat besi, folat, serat, dan juga vitamin C. Kehamilan akan membuat ibu hamil menjadi kurang zat besi. Asupan sayuran seperti bayam dapat membantu ibu untuk mengatasi kekurangan zat besi. Selain itu, serat dapat membantu ibu hamil untuk mencegah sembelit dan kandungan vitamin C dapat membantu penyerapan zat besi bagi ibu hamil. Nasi merah, kaya akan serat, zat besi dan juga vitamin B. Selain itu, nasi merah juga cukup rendah akan indeks glikemik dan mampu membantu ibu hamil agar dapat merasakan kenyang lebih lama. Kelompok vitamin B sangat diperlukan untuk menjaga sistem saraf dan produksi sel-sel darah merah. Pada saat hamil, volume darah biasanya akan meningkat sedikitnya 40%. Stroberi. Buah beri yang satu ini memiliki kandungan antioksidan, serat, folat, dan juga vitamin C. Antioksidan yang dikonsumsi selama kehamilan sangat bermanfaat untuk membantu melindungi bayi dari resiko penyakit diabetes tipe 2 atau obesitas. Pisang. Buah ini memiliki kandungan potasium yang dibutuhkan untuk dapat mengatasi penahanan cairan yang akan membuat kaki ibu hamil menjadi bengkak dan juga kram. Pisang juga memiliki kandungan serat dan gula yang membuat ibu hamil merasa kenyang lebih lama. Ubi. Umbi yang satu ini kaya akan antioksidan, vitamin B, vitamin C, dan serat. Selain itu, ubi juga merupakan sumber karbohidrat yang sangat sehat, sehingga ibu akan merasa kenyang lebih lama. Kandungan serat pada ubi juga diperlukan untuk mencegah sembelit. Anda kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa. Hari ini kita masih bicara mengenai penyebab keguguran berulang. Bagi Anda yang ingin tanya langsung ke dokter, saya ingatkan lagi nomor telepon kami di 021-290-32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Rino Rambe SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Nah, dokter tadi sudah bicara mengenai penanganan kalau darah kental dan juga tadi ada kelainan anatomi ya dok ya. Tadi kan penyebab yang paling banyak dari kelainan kromosom dan juga infeksi. Kalau yang dua ini penanganannya seperti apa nih dok? Kromosom itu kalau memang bawaan yang diturunkan daripada pasangan suami istri biasanya sulit diatasi. Ya paling ibu hamil itu keguguran terus, kita menyarankan untuk bayi tabung dengan program screening untuk kromosomnya di janinnya. Jadi memang bisa dipilih yang bagus gitu. Tapi ya, itu pun tidak menjamin bahwa yang didapat pasti tidak ada kelainan kromosom gitu loh. Tapi kalau kelainan kromosomnya memang bukan dibawa oleh orang tuanya tentu kita mencoba memperbaiki lifestyle-nya masing-masing pasangan itu. Jadi kualitas sel telur dan spermanya. Jadi perlu kita ketahui bahwa
sel kita kan selalu beregenerasi ya. Mm-hmm. Jadi diharapkan dengan pola hidup yang baik akan ada regenerasi sel. Biasanya paling sering memang justru yang sering kita koreksi adalah kelainan sperma. Karena biasanya yang pria merokok mungkin itu ya dok ya, yang menyebabkan kualitas spermanya kurang bagus. Masuk perempuannya juga ya, kalau perempuannya merokok tentu pada saat ovulasi atau keluarnya sel telur yang dihasilkan adalah sel telur yang kualitasnya nggak baik. Karena dipengaruhi misalnya gaya hidup yang salah tadi ya, mulai rokok, minuman beralkohol, kemudian pola hidupnya sendiri tidak sehat, sering banyak makan fast food, ya makanan yang banyak diawetkan, diolah, makanan instan. Biasanya itu kalau semua yang di sekunder dan tersier mungkin juga karena dari buruknya kualitas sperma dan sel telur itu ya dok ya, karena makanya anak pertamanya bisa, yang berikutnya mungkin dari usia juga jadi kualitasnya turun, makanya jadi keguguran. Iya, yang jelas memang dengan bertambahnya usia seorang kan sebetulnya terjadi penurunan, penurunan kualitas, karena itu untuk memperbaikinya memang mulai dari diri sendiri dulu. Gaya hidupnya harus berubah untuk menjadi lebih baik. Oke, baik. Kita tahan sebentar obrolan kita angkat telepon ya dok ya. Ada yang mau tanya langsung nih ke dokter. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Dengan Ibu Ida di Jakarta. Ibu siapa di Jakarta? Ida. Ida ya, Ibu Ida boleh dikecilkan volume televisinya. Kita ngobrolnya pakai telepon aja ya Bu ya. Iya, baik. Ibu Ida mau tanya apa nih ke dokter? Iya, gini dok. Saya kan belum hamil. Cuma dari pemeriksaan dokter, saya tuh ada kista sama minum. Nah, kebetulan itu sore kemarin itu saya sakitnya tuh luar biasa gitu. Itu pengaruh nggak ya untuk kehamilan? Baik. Dokter, ada yang mau ditanyakan ke Ibu Ida? Usianya mungkin? Saya 38. 38. Saya sudah hampir 7 tahun nih. Belum memiliki keturunan gitu. Oh iya. Baik. Ada lagi dokter? Itu aja sih. Iya. Jadi, sudah cukup ya dok, kita tutup dulu teleponnya ya. Terima kasih Ibu Ida, langsung kita coba jawab ya oleh dokter ya. Baik dok, kalau ini sakit kista miomnya ini memang menyebabkan jadi sulit hamil atau seperti apa? Kalau sampai sakit biasanya memang sangat mungkin ada perubahan hormonal atau perubahan anatomi yang menyebabkan terjadi penekanan atau pergeseran dengan organ-organ yang ada di dalam perut perempuan. Tentu kita harus pastikan dulu kistanya sebetulnya kista apa. Tapi biasanya kalau disertai rasa nyeri, sering sekali itu adalah kista coklat atau kista endometriosis. Perlu diketahui juga bahwa kista coklat atau kista endometriosis ini salah satu penyebab ya sekitar 35-40% perempuan itu menjadi sulit hamil. Tadi kalau disampaikan sudah 7 tahun ya, 7 tahun belum menikah ya, harusnya memeriksakan sampai menyelesaikan masalahnya. Karena harusnya pasangan suami istri menikah di 1 tahun pertama dengan berhubungan rutin 2 kali seminggu saja, harusnya sudah hamil di tahun pertama. Apalagi usia sudah 38 tadi Ibu Ida ya. Dengan tadi yang saya sampaikan bahwa di usia di atas 35 tahun sebetulnya terjadi penurunan kualitas dari sel telur. Jumlah sel telur juga makin sedikit karena memang bertambahnya usia. Perempuan itu sel telurnya akan makin lama makin habis ya. Sampai pada saat dia menopause. Ditambah dengan faktor risiko terhadap kehamilannya. Jadi saran saya sih memang segera mengontrolnya dan berobat sampai tuntas. Karena mungkin dulu tidak dibuang karena tidak berpengaruh, tapi mungkin tadi sakit ada perubahan hormonal. Iya, ada perubahan. Jadi harus dibuang mungkin. Iya, kita lihatlah seperti apa, karena memang cuma menggambarkan ada benjolan, ada kista, sebetulnya relatif sangat sulit untuk menjawab apakah harus segera dioperasi atau enggak. Harus dilihat dulu. Tapi kalau sampai sakit memang terjadi perubahan yang mungkin harus dikonsultasikan ulang begitu ya. Baik, semoga menjawab ya Ibu Ida ya. Semoga bisa diketemukan penyebabnya, bisa segera memiliki keturunan ya. Ibu Ida semoga menjawab tadi jawaban dari dokter. Baik dokter, tadi kan kalau keguguran berulang ini 2 kali saja kita sudah sebut keguguran berulang. Kalau sering sekali keguguran ini bisa ada komplikasi terhadap rahim ibunya atau kesehatan ibunya enggak sih dokter? Iya, pasti. Orang ada
keguguran berulang itu kan boleh dikatakan sebetulnya di dalam badannya sendiri ada yang nggak benar dong, gitu ya. Secara metabolismenya aja pasti nggak sehat. Apakah itu kelainan kromosom, apakah ini gangguan darah dan infeksi, kan semua harus diobati. Kalau kita biarkan tentu akan makin memperberat kondisi badan. Contohnya yang kita bicarakan tadi adalah misalnya kasus antifosfolipid syndrome, darah kental itu kan juga bukan hanya sebab bisa menyebabkan keguguran, tapi kan bisa menyebabkan trombosis di kaki, stroke, hipertensi dan lain-lain semua. Jadi memang sebetulnya kalau kita bicara masalah keguguran, ya kembali lagi bahwa orang itu secara keseluruhan harus sehat. Jadi kalau penyebab kegugurannya juga bisa karena metabolik, karena gangguan hormon, gangguan endokrin, gangguan infeksi dan lain-lain yang kita bicarakan tadi, ya semua harus dituntaskan. Justru mungkin karena dari keguguran berulang dia jadi tahu ada penyebab penyakit lain di tubuh dia yang harus disembuhkan, ya dok ya. Kalau dari rahimnya sendiri mungkin nanti bisa ada luka atau apa yang terjadi nggak dok, karena mungkin dikuret berkali-kali misalnya atau apa? Ya salah satu resiko kuret kan memang rahim itu menjadi tipis dan perlengketan, tapi jangan berpikir bahwa setiap yang dikuret akan seperti itu ya. Tentu semua tindakan kita memang ada faktor risiko, ada untung dan ruginya. Tentu kalau memang perlu dikuret ya harus dikuret. Tapi kalau memang tidak indikasi untuk dikuret ya tidak usah dikuret. Tadi obat bisa memang terbuang besi juga ya. Jadi pada prinsipnya karena keguguran ini bukan sesuatu yang sehat, sehat baik secara fisik maupun secara emosi ya. Seorang perempuan yang mengalami keguguran sekali aja saya pikir udah sedih, apalagi berulang-ulang kan bisa menyebabkan emosinya juga menjadi tidak stabil. Jadi sudah tidak pada tempatnya lah dengan membiarkan ya, walaupun sekarang keguguran berulang ini masih merupakan fenomena gunung es yang sebetulnya hanya kelihatan sebagian kecil aja. Mungkin dengan kalau kita bicara di Indonesia dengan faktor sosial ekonomi atau informasi yang kurang tercapai, jadi hanya menunggu dan menunggu saja. Walaupun berulang tapi tidak kemudian datang ke dokter gitu ya. Baik, padahal tadi komplikasinya bisa mungkin berat pada akhirnya di keseluruhan tubuhnya. Kita tahan lagi obrolannya, nanti kita ngobrol lagi dok ya. Bagi Anda yang ingin bertanya juga seperti Ibu Ida tadi, masih bisa ya menghubungi kami di 0212903244 atau bisa di-mention ya di Twitter kami, bisa langsung dilihat di layar kaca Anda. Kita harus jeda kembali sebentar, tapi saya punya tips kesehatan dulu untuk Anda, ciri-ciri keguguran ini dia. Tips kesehatan ciri-ciri keguguran. Pendarahan dari jalan lahir. Kram dan nyeri pada perut bagian bawah. Keluarnya cairan dari jalan lahir. Hilangnya gejala kehamilan. Nah, kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa, kita masih membahas mengenai penyebab keguguran berulang. Bagi Anda yang masih ingin tanya kepada dokter, masih bisa ya hubungi kami di 0212903244 atau di mention di Twitter kami di @dai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Rino Rambe, SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Nah dokter, tadi kita sudah bahas mengenai beberapa penanganan ya kalau memang sering mengalami keguguran berulang. Kalau memang kita sudah melakukan penanganan terhadap keguguran berulang kita, sebelum hamil lagi hal-hal apa yang harus diperhatikan ya dokter? Pertama ya memang kita harus siap untuk hamil. Jadi kondisi siap hamil itu dalam arti kata semuanya, termasuk kondisi fisik. Tentu mempersiapkan kehamilan ya tadi, kalau memang apalagi dengan ada riwayat keguguran. Ya nggak usah dua kali kalau menurut saya ya, sekali keguguran aja sebetulnya kita juga harus tanda tanya. Nah, karena pada dasarnya orang hamil itu ya harusnya sampai cukup bulan, sampai 9 bulan. Begitu dia tidak bisa bertahan sampai 9 bulan ya sebetulnya sudah tanda pasti tanya, ada sesuatu yang salah. Ya kalau berulang yang kita bilang tadi ya tentu harus lebih dicari tahu lagi. Ya pertama ya kita akan screening. Jadi apa yang harus dilakukan ya screening apa-apa yang menyebabkan
atau ada faktor risiko apa yang akan bisa muncul pada saat orang perempuan itu hamil. Jadi mulai kita melakukan pemeriksaan darah, faktor infeksi dan lain-lain, anatomi atau faktor-faktor hormonal yang mungkin mengganggu kita cek. Biasanya kalau kita sudah mempersiapkan segala sesuatu, hasilnya akan baik. Walaupun tadi saya sampaikan ada sekitar ya 3% lah yang kita sendiri nggak tahu, walaupun sudah dipersiapkan, tetap aja ada masalah. Tapi bagaimanapun, dengan mempersiapkan akan jauh-jauh lebih baik. Tapi yang 97% kan bisa dipersiapkan, bisa ya dipersiapkan, dok ya. Yang itulah peran kita harus betul-betul dijaga kemudian ya. Kita tahan lagi, kita angkat telepon lagi ya dok ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang ibu. Dengan ibu siapa, di mana bu? Ibu Wiwi dari Sumbawa Besar. Ibu Wiwi dari Sumbawa, silakan mau tanya apa ke dokter bu? Begini dok, saya pernah hamil pertama hidup, terus hamil kedua keguguran, hamil ketiga keguguran, pas hamil ketiga kata dokter saya ada sisa ovarium 6 cm. Apa ada kaitannya sisa ovarium dengan keguguran saya dok? Umur 36 tahun. Oke, baik. Itu dok. Itu saja pertanyaannya ya bu ya. Dokter ada yang mau ditanyakan ke Ibu Wiwi? Kistanya apa? Kista apa bu? Kata dokternya kista ovarium. Iya, jenisnya nggak tahu ya? Mungkin nggak tahu, teri mungkin. Oke, sudah cukup dok ya. Kita coba jawab ya Ibu Wiwi, terima kasih sudah menelpon kami ya. Baik, Ibu Wiwi ini di kehamilan yang ketiga kemarin keguguran lagi karena ada kista ovarium 6 cm tadi dokter. Usianya 36 tahun, ini memang ada hubungannya dengan kistanya? Jadi ini yang dok saya sampaikan tadi, bahwa ini termasuk kasus keguguran berulang yang sekunder. Karena pernah punya anak yang hidup sehat. Sebetulnya harapan untuk mendapatkan keturunan lagi itu jauh lebih baik. Yang paling baik adalah dibandingkan yang primer. Ya, jadi kalau kita lihat apa penyebab keguguran berulang, salah satunya tadi yang saya sampaikan adalah faktor anatomi. Ya, faktor anatomi mungkin saja kalau kita bicara kistanya bisa menyebabkan keguguran atau ada benjolan lain bisa menyebabkan keguguran. Tapi terus terang sulit untuk dijawab ke apakah pasti dari kistanya, kistanya atau bukan. Karena seorang penyebab kelainan anatomi itu kan bisa tergantung ukurannya, posisinya di mana, belum lagi faktor-faktor yang lainnya sebetulnya yang lain yang belum kita ketahuan. Karena memang mungkin ada kelainan anatomi, tapi bisa juga ada kelainan hormonal, bisa juga ada kelainan mungkin darahnya kental, kita tidak tahu itu kalau belum diperiksa. Kalau untuk Ibu Wiwi, untuk kistanya sendiri 6 cm ini terhitung besar, kecil atau harus dilakukan? Jadi kalau kita menemukan kista di atas 5 cm, sebetulnya secara medis sebaiknya diangkat. Karena kista di atas 5 cm fisiologinya sebetulnya tidak akan pernah mengecil lagi. Nah, cenderung akan membesar. Dan benjolan yang membesar kan sifatnya akan mengadakan penekanan ke jaringan sekitarnya. Ya mau nggak mau ya kayak tangan kita aja, walaupun cuma dihimpit misalnya sama buku yang ringan, tapi kalau bertahun-tahun dihimpit kan akan mengganggu juga. Jadi tentu ini harus dikonsultasikan lagi ke dokter yang meriksa ibu ya. Tapi kalau benjolannya sudah lebih dari 5 cm, kita asumsikan bahwa ini benjolan yang bisa bertambah besar ya. Yang besar, jadi tidak boleh didiamkan. Harus ada solusinya, apakah itu diangkat atau lain-lain. Baik, semoga menjawab ya. Tadi Ibu Wiwi ini memang sudah terhitung besar, mungkin memang harus dikonsultasikan lagi dan diperiksa lagi tuh tadi secara ulang. Ada banyak faktor-faktor yang disebutkan dokter ya yang bisa menyebabkan keguguran berulang. Semoga segera diketemukan supaya bisa segera hamil lagi ya Ibu Wiwi ya. Semoga menjawab tadi. Baik. Nah dokter, kalau memang tadi sudah melakukan persiapan nih sebelum kita harus hamil lagi setelah mengalami keguguran berulang, ada aktivitas-aktivitas yang harus kita hindari nggak dok selama hamil kemudian supaya tidak terjadi keguguran lagi begitu? Pada prinsipnya kan orang itu harus sehat, ya. Jadi aktivitas yang dikurangi itu biasanya memang kalau gugurannya terjadi pada kehamilan yang di atas 16 minggu, biasanya rahimnya sendiri tidak kuat atau posisi plasenta yang mempengaruhi faktor-faktor yang kadang-kadang kita sendiri
seperti yang saya bilang tadi, sukar menjawab kenapa terjadi guguran. Biasanya memang kita menganjurkan untuk istirahat atau mengurangi hampir separuh aktivitas yang biasa dikerjakan. Tetapi kembali lagi bahwa larangan untuk beraktivitas, larangan untuk makan, sebetulnya itu disesuaikan dengan masalah yang ada. Jadi tidak semua orang misalnya tiba-tiba dilarang makan makanan tertentu ini. Contohnya misalnya kita lagi sakit batuk, ya tentu dilarang makan makanan atau minum yang dingin. Tapi kalau lo udah nggak batuk lagi kan nggak perlu. Jadi kehamilan juga harus disesuaikan dengan kondisinya. Jadi bukan ibu hamil nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh melakukan aktivitas ini. Malahan ada yang bilang nggak boleh naik tangga. Waduh, kalau rumahnya dua lantai dibawa terus ya, nggak pernah terus, ke atas. Jadi sebetulnya kembali lagi bahwa kadang-kadang mitos digabung-gabungkan dengan medis yang medis ya. Yang paling penting tadi konsultasi yang penting dan persiapan yang penting. Ada tips dokter terakhir terkait dengan keguguran berulang ini supaya bisa dihindari mungkin dan juga jangan sampai terjadi berulang-ulang. Iya. Pertama, bila kita mengalami keguguran, kita jangan menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang tanpa masalah. Sebaiknya memeriksakan diri segera ke dokter untuk bisa menentukan kira-kira apa yang harus dikerjakan atau dipersiapkan pada kehamilan berikutnya. Yang kedua, bagaimanapun kehamilan adalah suatu proses yang sifatnya fisiologi atau alami. Tentu supaya proses fisiologi atau alami ini baik, ya badan kita harus baik. Ya, badan baik itu ya mulailah dengan lifestyle yang baik. Jadi menyangkut masalah pola makan, coba pada saat seorang perempuan ingin hamil, dia mulai mengatur pola makannya, menghindari pengawet, pewarna, penyedap, dan makan makanan yang sifatnya instan. Persiapannya dulu yang penting, dok, ya. Jangan begitu hamil baru jaga makan, udah terlambat ya. Karena kan pada saat sudah hamil kan sebetulnya sudah jadi, cikal bakalnya itu sudah jadi. Baik. Padahal kita mempersiapkan sebelumnya. Baik. Jadi persiapan memang yang jadi yang paling penting pada akhirnya ya. Terima kasih dokter ya sudah hadir di sini. Semoga nanti bisa datang lagi di lain waktu kita bahas topik-topik berikutnya. Baik. Terima kasih juga bagi Anda pemirsa Dunia Sehat yang sudah menyaksikan episode hari ini. Semoga menjadi informasi baru yang berguna bagi Anda. Bagi Anda yang ingin mengirimkan kritik dan saran kepada Dunia Sehat, bisa mengirimkannya melalui SMS ke kami di 0889 8105000, atau bisa juga mention di Twitter kami di @thei_tv, sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat, atau bisa juga bergabung di Facebook kami, lihat-lihat ya di Dunia Sehat Thei TV. Akhir kata, saya Melisa Ganesari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa dan salam sehat.